Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, yang pastinya siangnya pada gemerang ya teman ya, serengenge pender, cerah ya, kayak gitu teman-teman ya. Ketemu lagi di channel saya seputar burung ya teman-teman ya. Kali ini kita mau cek ini informasi dari Mas Waluyo ya, Mas Waluyo katanya di sebelah sana itu ya, sebelah sana itu di tempat pelalangan, ilalang ya, katanya ada burung cigun teman-teman ya. Ya saya sih nanti ya nggak tahu, nanti kita memelihara atau nanti dibiarkan gitu saja sampai keluar sarang, atau nanti kita rekomendasikan ke sesama atau sama teman ya, barangkali ada yang mau merawatnya teman-teman. Tapi kalau untuk sementara cigun saya lagi absen teman-teman ya, karena saya spesialis pencarian sarang burung teman-teman ya. Kalau perawatan, penggacoran dan sebagainya saya bukan ahlinya, hanya sekedar ya pengalaman ya menengah ke bawah lah teman-teman ya. Sebelumnya kita mampir ke warung Berkah Karomah teman-temannya nih, kita ngopi di ketinggian sekitar 10 cm ya, 10 cm dikurangi ledek atau bubuknya 2 cm berarti 8 cm ya. Oke, kita hipi dulu teman-teman. Wow, sampai ini teman ya, ini tajamnya sampai ke tenggorokan ya, langsung tenggorokan naik ke otak biar jadi kita bisa melihat sarang burung, tidak disamarkan oleh burung, jadi harus ngopi ketinggian 10 cm. Wow, tajam ini kopinya ya. Wah, landep. Oke, sampai tenggorokan langsung biar. Ini kita lagi ngopi di warung Berkah Karomah Indah ya, kayak gitu teman-teman ya. Ini semua mereka masih anak-anak ya. Oke. Oke ya, kita lanjut ya. Yang tadi katanya di sebelah sini teman-teman. Kita mau ngecek lewat sana deh. Kita mau lihat sarang burung cigun. Katanya ini. Kata bocil-bocil teman-teman ya. Jangan-jangan saya diprank ini. Kita akan cari. Aduh, mohon maaf kalau hasil videonya nggak stabil ya, ini hanya pakai tangan. Tapi ini curiga, ini udah dipotong-potong rumputnya nih. Katanya sih di sini katanya. Tadi kan kita di warung itu teman-teman. Andil. Hah? Di prank ini kayaknya nih. Iya teman-teman. Oh iya nih teman-teman. Masih telur teman-teman tuh.
Oh, bagi saya nggak di prank nih. Ini masih telur. Kelihatan nggak teman-teman? Oh, masih ada telurnya 4. Ada telurnya 4, oke ya. Ternyata kayak gini. Ada telurnya. Oh ya, oke, ketemu. Anak sendu papat duge. Ya benar nih, ada telurnya 4. Kirain udah apa namanya, udah jadi anakan, ternyata masih. Ini ya, ini kalau nggak ketahuan sama orang cari rumput itu aman itu. Oke lah, terima kasih ya sudah tadi sudah nonton. Jadi seperti itu ya, spot-spot untuk cigun ciblak gunung ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.